إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمن عند رحمة الله سايم ترتارق dengan satu video ni. Saya nak kongsi video mengenai Saddam Hussein. Saya cuma nak kaji balik mengapa Barat telah bersekongkol. Bagaimana Barat bersekongkol untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Kenapa Saddam Hussein? Mengapa Saddam Hussein telah dijatuhkan? Mengapa satu dunia boleh bersepakat untuk tumbangkan satu-satunya pemimpin yang pernah mengecam ataupun mengacam keselamatan Israel? Tengok video ni. Kita tengok sekali. Ini video ketika ada seorang wanita Palestin. Wanita ni macam yalah minta merayu Saddam supaya bantu rakyat Palestin. Video ni lama sebenarnya. Saya ingat ketika peristiwa ni apabila Iraq telah melancarkan serangan atas Israel tahun 90. Bila dengar bunyi sirena ni, teringat saat tu, masa tu saya duduk di Jordan. Saya ingat masa tu bunyi serangan roket-roket Iraq yang dilancarkan oleh Saddam Hussein atas Israel. Memang masa tu kami di Jordan, kita dengar juga bunyi-bunyi tu. Ini antara kesan serangan tentera Saddam ataupun roket Saddam atas Tel Aviv. Masa tu rakyat Israel, orang Yahudi ni, dia orang ingat Saddam telah melancarkan senjata kimia. Tapi masa tu Saddam hanya guna beberapa roket lah. Roket squad dengan roket yang dimajukan oleh tentera Iraq ketika itu. Saddam kata masa tu kalau mana-mana serangan yang dilancarkan atas Baghdad, maka kami akan bertindak, akan terus serang Tel Aviv. Dan betul, Saddam masa tu
boleh kita kata dia bukan apa, dia bukan cakap kosong tau. Maksudnya Saddam masa tu memang betul-betul dia mengancam Israel . Sampai roket-roket dia habis hancurkan banyak kawasan di Tel Aviv. Tel Aviv masa tu gunakan juga roket untuk mempertahankan negara dia. Tapi wallahu alam, kebanyakan roket Saddam Hussein dapat sampai dan menepati kesasaran masa tu. Shit bimispar al Israel. 7 tilei skad nuru ממערב עיראק לעבר ישראל. כל הטילים היו בעלי ראש חץ קונבנציונלי. אלו שברים שאתם רואים בחומר שהגיע למערכת ממש בדקות אלה. Ini adalah media Israel ketika itu yang mengesahkan bahwasanya serangan Saddam Hussein ketika itu atas Israel memang serangan yang dahsyat. Saya ingat masa tu duduk di Jordan tahun 90 ketika berlaku serangan negara-negara dunia yang sepakat untuk serang Iraq setelah Iraq masuk dan ceroboh Kuwait. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, bila kita ingat saat serangan yang berlaku atas Israel ketika itu, atas Tel Aviv, saya ingat bunyi sirena tu sampai kat kami kat Jordan. Dan kadang-kadang kita ingat roket ni akan jatuh di Jordan. Jadi pihak berkuasa di Jordan, mereka pun membunyi ataupun mengaktifkan bunyi amaran bahawasanya ada serangan udara yang ataupun ada subjek yang melalui udara Jordan ketika itu. Rupanya roket Saddam Hussein tengah malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, sedang melalui udara Jordan menghadap Israel. Maksudnya nak menghala ke Israel. Saddam Hussein adalah satu-satunya pemimpin di kalangan negara Arab dan Islam yang betul mengacam Israel dan bukan hanya bercakap kosong. Dia bertindak. Sebab itulah kita tengok dunia telah khususnya kuasa besar, mereka telah merancang untuk jatuhkan Saddam Hussein. Sebab bagi mereka Saddam Hussein satu ancaman yang betul-betul boleh mengganggu gugat keamanan Israel ketika itu. Tapi kalau negara lain, tak ada benda. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsi kat sini. Hadis sahih Muslim. Hadis an Abi Nadrah. Abi Nadrah. Abi Nadrah hadis Al-Basri. Abi Nadrah ni antara tabi'i yang sempat dengan Jabir ibn Abdullah. Abi Nadrah orang Basrah dia. Dia orang Iraq. Dia kata, kunna inda Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma seorang sahabat Rasulullah. Qal kunna inda Jabir ibn Abdullah faqal yushiku ahlul Iraq an la yujba ilayhim qafizun wala dirham. Jabir ibn Abdullah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat kami, nyaris tidak lama lagi orang Iraq akan mengalami sekatan ekonomi. Dengar hadis ini sekali lagi. Hadis sahih Muslim. Yushiku ahlul Iraq alla yujba ilayhim qafizun wala dirham. Tidak lama lagi nyaris orang Iraq tidak akan dapat sebarang makanan. Al-qafiz dia satu sukatan untuk timbang makanan di zaman dulu. Qafiz mungkin beberapa tak sampai sekilo. Dirham pun tak boleh nak sampai kepada penduduk Iraq. Nyaris akan datang satu zaman di mana orang Iraq akan melalui satu ketika di mana mereka tak akan dapat sebarang makanan ataupun duit. Berlaku ke tak tuan-tuan? Berlaku apabila Amerika Syarikat dan sekutunya melaksanakan satu sekatan ekonomi atas Iraq. Sehingga saya ingat ketika itu Iraq terpaksa jual minyak dia untuk dapat ubatan. Saya ingat masa tu Iraq melancarkan satu program, nama dia An-Nift Muqabil Ghiza. Iraq sanggup bagi minyak free
kepada negara yang ada dekat dia, khususnya Jordan masa tu, demi bagi makanan. Dan saya ingat masa tu saya kat Jordan, masa tu kami kat sekolah menengah tengah, sekolah kita panggil Adadiyah. Masa tu bagus, Jordan itulah kelebihan dia. Jordan ni saya suka Jordan ni. Sebab Jordan masa tu Raja Hussein, dia ada satu tindakan yang sangat mulia. Tu kelebihan bila negara ni ada raja. Raja Hussein dia sangat kesian kepada anak-anak Iraq yang mati kebuluran. Dan masa tu ketika kami di Jordan, saya ingat kami kat sekolah datang pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Jordan dan banyak, dan datang syekh-syekh yang bagi sokongan kepada kita dan memberikan galakan kepada anak-anak kita sebagai anak-anak murid yang belajar ketika itu. Memang digalakkan sangat oleh pihak Kementerian Pendidikan supaya memberikan makanan. Dan masa tu kami diminta oleh pengurusan sekolah kita, sekolah menengah tu masa tu Al-Muhallab Ibn Abi Sufra, digalakkan supaya beri sumbangan makanan dan minuman. Makanan yang ada kat rumah, ada susu apa, masing-masing setiap seorang anak murid bawa susu, bawa roti, bawa apa makanan, baju, kita letak bagi kepada pihak pengurusan sekolah. Kemudian pihak Kementerian Pendidikan di Jordan ketika itu tahun 90-an, 91, kumpul makanan, bawa satu lori, bawa lori-lori pergi ke Iraq untuk membantu rakyat Iraq. Ketika itu memang mengalami sekatan ekonomi yang sangat ketat. Ubat-ubatan tak boleh sampai, makanan, minuman. Maka negara yang betul-betul, negara yang simpati dengan keadaan rakyat Iraq ketika itu, satu, Jordan. Kalau tak silap Jordan dan Sudan. Tapi Sudan jauh. Tapi Jordan ketika itu banyak bantu. Tapi negara paling jahat, minta maaf. Negara yang tak bantu masa itu, tak pasti. Ya? Tak pastilah Syria macam mana. Tapi Syria pun dia mengkhianati Iraq. Walaupun bayangkan Syria kolonial, dia parti Baas, dia komunis. Tuan, di Syria ni komunis, negara kuku besi. Tapi komunis di Syria tidak sama dengan komunis di Iraq. Di Iraq, Saddam betul-betul dia dia agungkan bangsa Arab. Dia panggil qawmiyah, Arabiyah, Ishtirakiyah. Tapi tuan, akhirnya kita orang Arab mengetahui bahawasanya kalau kita nak bersatu bawah nama bangsa, gagal. Kalau kita nak bersatu, nak mumuk semangat, nak memupuk, memupuk tau. Kalau kita nak memupuk semangat bawah bunyi nama Arab, bangsa Arab, tak akan berjaya. Nak betul nak bersatu bawah Islam. Tu je. Bawah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang boleh menyatukan umat Arab. Sebab Iraq, kalau kira, Iraq di bawah spanduk iaitu qawmiyah, Arabiyah, Ishtirakiyah. Dia sangat sanjung berkauman Arab itu. Tapi akhirnya tak berjaya. Yang mengkhianati dia, negara Arab juga. Sebab itulah tuan, isu perkauman tak akan membantu. Dia satu permainan. Satu permainan je. Taib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, yushiku ahlul Iraq alla yujba ilaihim qafizun wala dirham. Nyaris tidak lama lagi, penduduk Iraq tidak akan dapat sebarang bekalan, sama ada qafiz, sebarang bekalan makanan ataupun dirham. Yani umpama seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umpama orang Iraq akan mengalami kesukaran untuk mendapat bekalan makanan dan kewangan. Berlaku. Qalu min aina dhak? Maka sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu min aina dhak? Mengapa berlaku? Yani min ain? Daripada mana? Siapa yang cakap? Qal min al-ajam. Al-ajam yani al-furs. Subhanallah. Betul. Parsi tu tuan. Antara negara yang paling membantu Amerika untuk menyerang Iraq dan negara yang banyak bocorkan rahsia-rahsia ketenteraan Iraq adalah Iran tu tuan. Tanpa sokongan Iran, maka Iraq tak akan jatuh begitu mudah. Dan Iran ketika itu antara negara yang sangat membantu negara antara bangsa yang lain untuk menjayakan sekatan ekonomi atas Iraq. Padahal Iran dekat dengan Iraq. Bayangkan tuan-tuan. Subhanallah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-ajam. Bila sahabat tanya, Jabir bin Abdullah tanya Rasulullah, "Min aina dhak?"
Sekatan ekonomi ni mari mana? Qal minal ajam. Negara paling utama akan, yani, selain Amerika dan Barat, yang akan membantu untuk menjayakan sekatan ekonomi atas negara Iraq ketika itu, Iran. Sampai sekarang, kalau kita tengok, Iraq tak berjaya, tuan. Sampai sekarang, kalau tengok Iraq, tuan, negara yang sangat mundur. Negara yang tidak ada sebarang. Iraq sekarang ni, yang kerajaan dia bawah bumbung ataupun dikawal oleh Syiah Iran, sampai sekarang Iraq mengalami kemerosotan ekonomi, dan antara negara yang paling teruk dalam indeks rasuah dunia adalah Iraq. Iraq dan Syria. Tengok. Bila Syiah memerintah negara tu, tuan, akan rosak negara tu. Subhanallah. Tengok Iraq. Walaupun Iraq mempunyai kekayaan hasil bumi seperti minyak dan emas, tapi Iraq tak bangkit sampai sekarang. Baik. Kemudian qala Jabir, kemudian kata Jabir radhiyallahu an, qala wa yushiku, qala Jabir, yushiku ahlu Syam, yushiku ahlu Syam alla yujba ilaihim dinarun wala mudi, dan tidak lama lagi ahli Syria, ahli Syam, bumi Syam, yushiku ahlu Syam alla yujba ilaihim dinarun wala mudi. Ya Allah, tidak lama lagi nyaris penduduk bumi Syam tidak akan dapat sebarang bekalan dinar, duit tak akan dapat, wala apa, wala mudi. Mudi yani, mudi sama juga dia satu jenis sukatan. Bayangkan tuan-tuan rahmati Allah, penduduk bumi Syam sama juga akan mengalami satu keadaan di mana mereka akan disekat daripada makanan dan minuman, dan duit tak akan sampai pada mereka. Kalau tengok keadaan Syria sekarang, qalu min aina dhak, sahabat tanya, ya Rasulullah, daripada mana siapa yang akan sekat bumi Syam? Qal min qibali Rum. Rum akan sekat sebarang bekalan makanan dan duit untuk sampai ke Syria sekarang ni, oleh kerana jenayah yang dilakukan oleh rejim Al-Assad terhadap rakyat dia dan sebagainya. Rejim Al-Assad tak jatuh, tuan. Dia masih selesa. Tapi yang mengalami masalah, penduduk bumi Syam. 2-3 hari lepas, saya dapat satu gambar baru dihantar oleh makcik saya di Syria. Dia tunjuk gambar orang beratur untuk pergi cari sekepil roti, tuan. Setiap hari, orang akan beratur berjam-jam untuk mendapat beberapa kepi roti di Syria. Dan kewangan Syria makin jatuh dan makin merundang. Subhanallah. Sedangkan untuk pengetahuan semua, di Syria, khususnya di utara timur, ada 10. Ada 10 telaga minyak. Ada 10 telaga minyak yang paling kaya di dunia. 10 telaga minyak. Siapa yang kontrol? Beberapa syarikat minyak Amerika, bukan beberapa, banyak. Dan di situ Amerika Syarikat telah membina hampir 13 pangkalan tentera udara dia di utara Syria. Betul, Rum, tuan-tuan rahmati Allah, ramai orang tak tahu keadaan di Syria. Segala hasil bumi, kekayaan Syria dikontrol oleh Amerika Syarikat, seperti syarikat tak ingat nama syarikat dia. Syarikat minyak. Exxon, tak ingat. Exxon, tak ingat. Syarikat minyak Amerika, kan? Dia ada, dia sedang ambil minyak kat situ. Orang sekarang ni tak langsung, umat Islam tak ada masa nak memikir apa yang berlaku di bumi Syria. Tuan-tuan rahmati Allah, di Syria, di Iraq, segala kemewahan negara itu diseledup, dicuri, diambil. Dalam keadaan umat Islam tak boleh nak buka mulut. Kita sekarang ini sibuk dengan COVID, kan? Mana kita nak cara benda lain. Tapi orang tak tahu apakah yang Amerika dan Yahudi buat. Mereka selesa. Yahudi dan Amerika sangat selesa di keadaan ini. Tak ada suara pun orang yang boleh bantah. Subhanallah. Tak ada suara yang boleh bantah. Segala kemewahan hasil bumi Syria dan Iraq diseludup, diambil oleh Amerika, oleh Rusia, oleh Yahudi,
Tapi tak ada seorang pemimpin Arab yang berani boleh bersuara. Dulu Saddam Hussein. Tapi Barat, Rom, Amerika tengok Saddam Hussein lah adalah pemimpin yang menjadi satu ancaman bagi mereka. Maka mereka cantas dia terus dan hapuskan dia. Tak ada orang tuan sekarang ni boleh bersuara. Tak ada. Walaupun kita respect Erdogan, tapi Erdogan pun dia boleh bergerak dalam red line yang telah lukis untuk dia. Saudi tak ada apa. Saudi ikut telunjuk Amerika. Dan jangan terkejut tuan. Jangan terkejut kalau dengar berita Saudi tidak lama lagi akan buat normalisasi. Dia akan buat normalisasi hubungan dia dengan Israel. Jangan terkejut. Sebab semalam Donald Trump telah keluarkan kenyataan bahawasanya dia kata Saudi pun kena normalisasi hubungan dia dengan Israel. Sudan, 3 hari lepas, Sudan telah tanda tangan perjanjian damai dengan Israel. Sudan, sebelum ni Emirat dan Bahrain, sebelum tu Mesir, Jordan. Dunia akan menghala ke arah taat kepada Yahudi. Dunia menghala ke arah tunduk kepada Yahudi. Jangan kita cakap banyak. Islam tak ada bunyi langsung. Semua tutup mulut. Sebab inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai masa Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Sila baca surah Al-Isra. Al-Isra, surah Al-Isra ataupun nama surah ini surah Bani Israel. Mari kita baca daripada ayat 4 sampai ayat 7. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Tengok ayat ni. Ayat 4 sampai 7. Mari kita tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Quran mengenai ketinggian, kemenangan, keangkuhan yang akan dicapai oleh Bani Israel. Allah kata, وَقَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Lawh Al-Mahfuz, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang azali, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ. Kamu akan merosakkan di atas muka bumi ini dua kali. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kata, وَلَتَعْلُنَّ, dan kamu akan mencapai ketinggian dan pemerintahan yang tinggi dalam dunia. Tuan-tuan rahmati Allah, siapa yang memerintah dunia? Ekonomi siapa pegang? Sistem kewangan siapa pegang? Syarikat-syarikat teknologi yang paling mewah, Google, pusat dia di Tel Aviv. iPhone, pusat di Tel Aviv. Facebook, pusat di Tel Aviv. Facebook yang kita pakai ni Yahudi pegang juga. Ya? Semua dipegang. Ekonomi, mata wang dunia. Peperangan yang berlaku di antara negara-negara, Yahudi pun cetuskan. Nah,
Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita umat Islam yang kita nak cakap banyak, tak payah cakap banyak. Kita siapa yang tentukan siapa yang boleh naik? Kenapa masjid-masjid kita ditutup? Kenapa masjid-masjid kita sekarang ni tak ada bunyi, tak ada khusyuk? Kenapa salat kita ni tak ada benda? Kita baca Quran hanya baca sebagai ritual. Kenapa tuan-tuan? Kenapa seorang bila banyak bawa Quran dan sunnah akan disekat, akan dilarang, akan ditarik tauliah? Siapa yang telah lukis plan dunia? Siapa yang letakkan lain-lain merah kepada setiap orang untuk bertindak dan bergerak? Yahudi pegang dunia tuan. Suka ke tak suka, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain." Orang Yahudi tuan, Bani Israel akan melakukan dua perosakan atas muka bumi Allah ni. Yang pertama berlaku di zaman satu ketika di zaman Nabi Yahya alaihissalam, sehingga mereka sangat bongkak dan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dalam kisah yang kelima dalam hadis yang sahih. Ada cerita dia. Nabi Yahya alaihissalam apabila menentang seorang raja yang zalim di kalangan Bani Israel yang nak kahwin dengan anak saudara dia, dan Nabi Yahya alaihissalam menerangkan bahawasanya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau tak silap seorang ayah tak boleh kahwin dengan raja ketika itu adalah seorang yang nak kahwin dengan seorang wanita jelita yang lawa, tapi rupanya adik dia ni adik susuan. Jadi Nabi Yahya alaihissalam dibunuh supaya raja bumi Syam ketika itu di kalangan Bani Israel, supaya dia laksanakan perkahwinan dia dengan adik susuan dia. Baik. Ni kali pertama Allah Subhanahu wa taala hapuskan Bani Israel, datang Bakhtu Nasr dan hancurkan Baitul Maqdis, dan ketika itu kerajaan Bani Israel hancur habis. Baik. Kali kedua sekarang, la tufsiduna fil ardi marratain. Ni kali kedua mereka memerintah. ولا تعلن علوا كبيرا. Dan kamu akan naik satu ketinggian besar. Ketinggian la ta'lun al-ulu, ketinggian. Mereka akan dapat memerintah dunia dan menguasai semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, fa idza jaa wa'du ulahuma. طيب. Ada setengah ulama kata sebenarnya lebih tepat, wallahu alam, ni tafsiran lebih tepat, bahawasanya ketinggian dan keangkuhan Bani Israel berlaku di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah, ke bumi Yathrib. Ketika itu Yahudi yang megang bumi Yathrib dan mereka yang mencetuskan peperangan antara Aus dan Khazraj. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Fa idza jaa wa'du ulahuma." Sekarang ni janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, setelah keangkuhan kamu wahai Bani Israel, kamu akan jatuh, kamu akan tumbang. Siapa yang menghabiskan dan menamatkan kisah dan riwayat Bani Israel ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, itulah tafsir yang betul. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. عِبَاد, Rasulullah dan sahabat. Al-ibad, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sebut perkataan ibad, mesti tengok tafsiran yang comel. Ibad di sini mesti yang telah menepati ciri-ciri hamba Allah yang betul. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil Rasulullah hamba. Naam. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan tak boleh nak menepati ciri-ciri menjadi hamba Allah kecuali kalau kita tidak menjadi seorang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dalam hadis sahih rawahu Ibn Abbas an Abdullah bin Abbas an Umar, dua sahabat, Abdullah bin Abbas daripada Umar dalam sahih Bukhari, qala Umar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. Jangan melampau puji aku seperti kesilapan orang Kristian yang terlalu memuji Isa ibn Maryam. ولكن قولوا فإنما أنا عبد. رسول الله صلى الله عليه وسلم kata aku ni hamba Allah. فقولوا عبد الله ورسوله. Katakanlah Rasulullah adalah hamba Allah dan Rasul.
Bila kita sebut Rasulullah hamba Allah, satu kepujian bukan kehinaan. Orang yang belajar ilmu akan tahu bahawa sebenarnya perkataan hamba ni satu perkataan yang sangat tinggi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala memuji golongan yang menamakan riwayat Bani Israel. Fa idza jaa, ayat sekarang ni ayat 5. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid. Fa idza jaa wa'du ulahuma, janji Allah yang pertama, ba'athna 'alaykum 'ibadan lana, Allah Subhanahu wa taala utuskan hamba-hamba dia yang Allah sayang. Ibadan lana, hamba aku yang aku pilih, yakni Rasulullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadan lana uli ba'sin shadid, kuat sahabat, kuat tuan. Fajasu khilal ad-diyar, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk semua rumah-rumah Bani Israel, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani An-Nadir. Rumah-rumah mereka Rasulullah ambil, tanah mereka Rasulullah ambil. Fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula, janji ini telah berlaku. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda alaihi salatu wasallam memerangi orang Yahudi bila mereka mengkhianati perjanjian antara baginda dan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halau mereka keluar daripada kota Madinah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serang baki saki-baki Yahudi di Khaybar tahun 7 Hijrah. Sekarang ni Yahudi jatuh tapi mereka naik balik. Bila? Allah kata ayat 6, tengok ayat 6. Thumma radadna lakumul karrata alaihim, thumma radadna lakumul karrata alaihim, thumma radadna lakumul karrata alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala kata thumma radadna lakumul karrata alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kekuatan al-karrah. Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Wahai Bani Israel, sekarang ni kamu pula akan serang balik orang Islam. Al-karrah, al-karrah minal yakur, yani serang balik. Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Sekarang ni masa kamu wahai Bani Israel untuk serang balik orang Islam. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Wa amdadnakum, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Israel, Allah kata wa amdadnakum, Allah bekalkan kamu wahai Bani Israel bi amwal, duit, harta. Wa banin, tuan-tuan dirahmati Allah, banin di sini bukan sekarang ni. Kalau kita tengok orang Yahudi di Tel Aviv, di Israel, yang mereka berhijrah, tuan-tuan, orang Yahudi ni dia berbagai bangsa, berbagai rombong, berbagai keturunan yang tidak sama. Ada Yahudi Flasha, orang hitam, tuan. Yahudi hitam. Tapi mereka boleh pergi ke Israel berhijrah. Boleh dapat rumah, boleh dapat gaji. Orang Yahudi sedang mengumpul segala rakyat dia. Dan mereka bagi galakkan. Mana-mana keluarga Bani Israel yang beranak ramai akan diberikan peruntukan duit. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Wa banin, anak mereka ramai sekarang. Wa ja'alnakum akthara nafira. Allah Subhanahu, nafir yani media. Sekali satu berita Yahudi keluarkan akan tersebar. Tengok media, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Siapa pegang tu? Siapa buat? Siapa beli? WhatsApp. Saya soalan ni, siapa pegang? Sahabat jawab. WhatsApp, YouTube, Facebook, siapa pegang tuan? Subhanallah. Semua benda tuan tengok pegang. Naam. Subhanallah. Naam. Semua benda mereka pegang. Subhanallah. Waja'alnakum akthara nafira. Allah Subhanahu wa ta'ala kata waja'alnakum, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu akthara nafira, puak-puak kaum Bani Israel, akthara nafira, paling ramai kekuatan media yang boleh menyebarkan satu benda. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 7 meletakkan satu kaedah. Tuan, inilah lumrah sunnatullahi fil kaun. Sunnatullahi fil kaun, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia. Satu lumrah, apa dia? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Tuan-tuan dirahmati Allah, mana-mana bangsa bila buat baik, ambil sebab.
Bila mereka cari ilmu, belajar sains, bila mereka memajukan diri, bila mereka berusaha, Allah akan bagi. Tak kira mu Muslim ke tak Muslim, mu sembah berhala ke, mu sembah apa. Di dunia ni ada asbab. Di dunia ni ada sebab. Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan. Belajar sains, teknologi, kaji, tak tidur malam, belajar, akan naik, akan jadi maju. Tapi nak harapkan kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala, nak harapkan pertolongan Allah tapi awak tidur. Tidur sepanjang malam, curi duit orang, menzalim orang. Nak Islam menang. Minta maaf. Nak Islam menang sedangkan kita orang Islam, nipu orang Islam. Jangan nak cakap banyak. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan satu kaedah dalam dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada Bani Israel dan untuk manusia semua. In ahsantum, buat baik untuk ahsantum li anfusikum. Tuan-tuan rahmati Allah, di dunia ni, kalau buat baik, engkau akan dapat. Dapat balasan. Buat baik, buat kerja betul, berusaha. Nak menyaga, betul-betul menyaga, jaga customer. Nak belajar sains, belajar matematik, maju. Akan maju, Allah bagi. Tapi di akhirat lain. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Balasan akan kembali pada diri kamu. Yahudi tak ambil ke sebab kemajuan? Ambil. Semua saintis mereka cari bagi gaji besar. Kalau seorang, tahu tak tuan-tuan rahmati Allah, seorang ahli matematik ataupun seorang ahli saintis teknologi yang pandai dalam bab teknologi ini, IT, tahu tak berapa gaji dia di Israel? Hampir $10,000, $10,000 gaji dia. Ni IT yang ada kemahiran teknologi IT di Israel. $10,000 gaji dia. Tengok negara Islam, negara Arab, kalau saintis dibunuh. Kalau nampak cerdik sikit, dia sekat. Ini negara Islam. Nampak IQ dia tinggi sikit, sekat. Tarik tauliah dan sebagainya. Inilah negara Islam. Tapi Yahudi, dia ambil sebab kemajuan. Ya, walaupun dia musuh kita, tapi dia ikut. Dia ikut sunnatul kaun. Dia ikut sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wujudkan di atas dunia yang fana ini. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Segala keadilan ada di negara orang putih, ada dan Israel. Baru ni saya dah post. Tapi mainan Israel lagi licik tuan. Dia tetap Yahudi. Dia buat benda nampak zahir. Tengok media dia. Media sangat dahsyat. Media Yahudi. Baru ni dia sebarkan satu gambar betul. Mereka telah membina sebuah masjid. Orang Yahudi telah bina. Saya letaklah kat Facebook saya. Boleh rujuk. Tengok Facebook saya. Kerajaan Israel telah membina dan memberi pembiayaan sebanyak 600, kalau tak silap 60 ke 600 ribu US dollar untuk membina sebuah masjid di Tel Aviv untuk orang Islam. Orang Islam boleh sembahyang kat Israel, tak ada masalah. Bahkan di Israel orang boleh mengajar agama, boleh kutuk Bani Israel dalam kuliah, tak ada orang sekat. Ya, keadilan mereka tegakkan. Mereka adil. Kita sebut sikit Quran Sunnah, tuduh Wahabi teguh. Nak maju lagu mana? Kalau nampak sedikit ustaz ni betul ikut kebenaran, akan disekat. Akan dituduh. Label macam-macam tuduhan. Nak maju mana Islam ni? Tengok, orang Yahudi telah ambil sebab. Walaupun kita tahu masjid yang dibina ni, masjid yang hanya untuk mengelirukan umat Islam. Sebab kita ada Quran, kita akan tetap mengetahui bahawasanya Yahudi ni dia hanya berlakon ataupun dia ada satu muslihat yang disembunyikan di belakang membina sebuah masjid. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa in asa'tum. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu akan terima padanya. Fa idza jaa wa'du ulahuma in ahsan, cuba tengok ayat 7. In ahs, surah Al-Isra, Bani Israel. Surah Bani Israel, nama dia Al-Isra ataupun Bani Israel. Ataupun orang panggil dia surah Subhanalladhi. Subhana. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah. Sekali janji Allah yang kedua. Janji Allah yang kedua di mana setelah kamu wahai Bani Israel capai kemenangan dan ketinggian, kamu akan dijatuhkan semula oleh hamba kita yang kami akan pilih.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة bila datang janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua, liyasu'u wujuhakum, hamba-hamba aku ni Allah kata mereka akan datang dan akan menyebabkan muka kamu akan malu. Liyasu'u wujuhakum, wajah-wajah kamu akan jadi gelap gelemak, akan jadi hitam kerana kamu akan kalah dengan orang Islam. Hamba Allah, bukan kita tuan. Saya minta maaf kalau nak kata kita orang Islam nak lawan Yahudi. Bukan kita, minta maaf, bukan. Kita lagi sayang dunia daripada sayang akidah. Kita lagi sayang dunia daripada Quran dan sunnah. Kita lagi sayang dunia daripada ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tuan. Bagi saya, bukan kita. Sekarang ni masing-masing nak rebut kuasa, masing-masing nak rebut duit, masing-masing cari dunia. Minta maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, "Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah." Dan mereka akan masuk Masjidul Aqsa lagi sekali seperti mana mereka masuk kali pertama. Sila jawab soalan saya. Sebutlah nama sahabat yang telah masuk Masjidul Aqsa ketika zaman pemerintahan sahabat yang adil ini, yang hebat. Silalah sebut nama sahabat itu di dalam ruangan. Bismillah. Siapa sahabat itu? Dia masuk Masjidul Aqsa tahun 16 Hijrah. Sila sebut nama sahabat ni radhiyallahu an. Sila sebut nama sahabat. Ada sahabat tanya saya, ustaz, bagaimana keadaan umat Islam di tanah Arab? Umat Islam kat sana sangat teruk sebenarnya. Ya. Bukan, bukan saudara Najib, bukan Salahuddin. Ahsant. Tok ni ni, jawapan ni kemah. Naam. Atuk, atuk ni satu. Naam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, terbaik. Ahsant, atuk. Betul, Sayyidina Umar, barakallahu fik. Kusmini Abbas Umar, naam. Hamizan Hasan, naam. Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq, naam. Subhanallah. Ahsant, naam. Shahrir Al-Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq, naam. Ahsantum, masyaallah, masyaallah. Bukan Salahuddin tuan, bukan. Umar, Umar, Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah masuk Baitul Maqdis tahun 16 Hijrah. Bahkan Umar radhiyallahu an masuk Baitul Maqdis tidak menumpahkan setitik darah pun. Ketua padri-padri pendeta yang menjaga Baitul Maqdis, mereka telah memberikan kunci kepada Umar dan mereka kata, inilah khalifah yang nama dia terletak daripada Ain Mim Ra. Ain Mim Ra, Umar, dialah khalifah. Naam, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu warda. Al-Faruq, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita jadi seperti Umar, kalau kita jadi seperti sahabat radhiyallahu anhum di mana taat kepada Rasulullah, kalau kita jadi seperti Umar, Abu Ubaidah, kalau kita ikuti sahabat radhiyallahu anhum wardahum yang betul-betul taat Allah, taat Rasul, barulah kita layak untuk mengacam Yahudi. Tapi di zaman kita ni, minta maaf tuan, zaman kita, minta maaf, belum lagi, belum lagi. Kita masih jauh lagi. Kalau kita Islam dengan Islam pun bergaduh. Kalau kita Islam dengan Islam, label-melabel. Kalau Islam dengan Islam boleh beza dengan meletak benda atas kepala, hak ni letak. Minta maaf. Nasihat kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang letak tanda selipar lah apa. Kenapa tu tuan? Kenapa awak wujudkan satu bentuk lencana ataupun bentuk satu, satu benda awak letak kat kepala, lepas tu awak beza, kita tak sama ke? Kita orang Islam tuan, bukan yang, bukan orang Islam ni, bukan kerana topi dia, bukan kerana kopiah, bukan kerana lambang yang awak letak, bukan. Islam ni akidah, Islam ni Quran dan sunnah. Islam kat sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa?
Kata apa? La fadla li arabiyyin ala a'jami wa la ahmara ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada sebarang kelebihan. Tak ada sebarang kelebihan antara Arab dengan bukan Arab ataupun orang merah dengan orang hitam illa bittaqwa. Wa ashara ila qalbi at-taqwa hahuna. Ketakutan pada Allah kat sini tuan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sahabat radhiyallahu anhum, ikuti para tabi'i wa salafus salih, barulah kita mungkin jadi layak untuk jadi umat yang Allah Subhanahu wa taala kata, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan mereka akan masuk juga Masjid Al-Aqsa. كَمَا دَخَلُوهُ, seperti mana mereka masuk kali pertama di zaman Umar. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Dan untuk mereka akan مَا يُتَبِّرُوا. Minta maaf, saya kena tengok. Saya tak pasti. Tafsir يُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا. Tengok tafsir Ibn Kathir. يُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا وَقَالَ قَتَادَ قَدْ عَادَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْحَيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْخُذُونَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. سبحان الله. يا الله. نعم. نعم. أي يدمر ويخرب. يتبر يعني يدمر. مرصأ كان. أكن يعني سبحان الله. كرصأ كان. أكن برلكو kepada Bani Israel kali kedua di zaman bila tak tahu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, ada hadis sahih, tapi takut saya nanti Facebook saya kena, tapi kita cakap dalam bahasa Melayu lah, takut Facebook saya kena sekat kan, sebab Facebook pun orang Yahudi pegang juga. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, tuqatiluna alyahud antum syarqiyul nahri wa hum gharbiyyu. Kamu akan memerangi Yahudi, kamu di tebing antum syarqiyu nahar, kamu di tebing timur dan mereka di tebing barat. Fa yantasirul muslimun, orang Islam akan menang dalam peperangan akhir sekali ni, akhir sekali. Fa yakhtabi'ul yahudi wara'al hajar wal shajar, orang Yahudi akan lari dan menyorokkan diri belakang batu dan pokok. Saya nak tengok juga hadis ni. Tuqatilunal yahud, kita nak tengok tuqatilunal yahud. Saya nak takhrij hadis ni, nak tengok kesahihan dia, tapi rasanya dalam sahih Bukhari ada. Baik, kita tengok insyaAllah. Kita pastikan juga kesahihan hadis. Baik. Naam, hadis sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatiluna al-yahud hatta kamu akan memerangi Yahudi. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Umar tak ada kamu di tebing barat timur, mereka di tebing sungai yang barat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tuqatiluna al-yahud hatta yakhtabi ahaduhum wara' al-hajar. Kamu akan memerangi Yahudi sampai Yahudi lari belakang batu. Fa yaqul al-hajar, batu akan bercakap, ya Abdullah hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sampai batu akan bercakap, wahai hamba Allah, itu ada Yahudi belakang aku, maka marilah bunuh dia. Dan dalam hadis aidan sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, ya ayuhan nas isma'u minni ma aqulu lakum wasma'uni wa asmi'uni ma taqulun wa la tadhhabu fa taqulu qala ibn Abbas, qala ibn Abbas. La, bukan, yani bukan. Tamam. La. Hadis sahih Muslim, hadis sahih Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'a hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Betul. Hadis sahih Muslim, tidak akan berlaku hari kiamat sampai orang Islam memerangi orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, orang Islam akan memerangi orang Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudi wara min wara'il hajari wasyajar, orang Yahudi akan lari melarikan diri belakang batu dan pokok. Fayaqulul hajar wasyajar, sehingga batu dan pokok akan kata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, hadha yahudiyun khalfi, ini ada Yahudi belakang aku. فتعالى فاقتله مغيبونه دير إلا الغرقد كتشوالي بكو غرقد فإنه من شجر اليهود بكو غرقد دي تأكام بشكاب تبي دلما رواية إمام مسلم عن يعقوب أو يعقوب بن عبد الرحمن نعم
Di antara perawi yang Imam Muslim ambil dia, Ya'qub ibn Abdul Rahman. Riwayat Qutaybah ibn Sa'id, Qutaybah ibn Sa'id, ibn Jamil ibn Tarif, Qutaybah ibn Sa'id antara ulama hadis yang lahir di Balakh, asal dia Thaqafi, meninggal tahun 240. Dia ni Qutaybah ibn Sa'id menjadi guru kepada Imam Muslim untuk pertahuan semua, dan Ibn Khuzaimah nak pergi kepada Qutaybah ibn Sa'id tapi tak sempat. Subhanallah, dia meninggal sebelum sempat. Ibn Khuzaimah tak sempat dengan dia, tapi Imam Muslim sempat dengan dia. Dia antara ulama thiqah. Ahmad bin Hanbal dan Abu Hatim al-Razi, Wahya ibn Ma'in, semua kata thiqah. Naam. Baik, insyaAllah. An Ya'qub ibn Abdul Rahman, an Suhail ibn Abi Salih, Suhail ibn Abi Salih, Zakwan al-Samman, an Abihi, yani Zakwan Abu Salih al-Samman, antara Abu Salih al-Samman ni, antara orang yang rapat dengan Abu Hurairah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. Tidak akan berlaku hari kiamat sampai orang Islam berperang dengan orang Yahudi. فيقتلهم المسلمون. Orang Islam akan membunuh orang Yahudi. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر. Orang Yahudi akan sembunyikan diri belakang batu dan bokok. فيقول الحجر أو الشجر. Maka batu dan bokok akan kata, ya Muslim, ya Abdullah, هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. Semua bukuk dan batu akan bercakap suruh orang Islam bunuh orang Yahudi kecuali Gharqad, fa innahu min shajar al-yahud, kecuali Gharqad. Tuan ni antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawasanya peperangan kita dengan Yahudi akan berlaku, tapi bila, wallahu alam, wallahu alam. Dan saya rasa cukup setakat ini, insyaAllah. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Nasihat saya, wasiat saya, rapat dengan Quran dan Sunnah. Belajar ilmu. Kuatkan, mantapkan akidah. Ketahuilah bahawasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penting dalam hidup kita. Cubalah belajar ilmu hadis dan Quran. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan. Cinta Rasulullah bukan dengan melakukan perarakan, bukan dengan nyanyi main gendang. Cinta Rasulullah yang sebenar, hidupkan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dah meninggal, tapi sunnah Rasulullah masih hidup. Hadis Rasulullah masih ada. Kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nisa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah ada. Hidupkan sunnah Rasulullah, belajar hadis. Kerana dengan sunnah kita akan faham Quran. Mudah-mudahan insya-Allah orang Islam kita akan rujuk pada Quran dan sunnah dan mantapkan akidah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.